Dik. Sini. Jangan langsung masuk kelas, bakso dulu lapar nih. Aduh, buruan ya, nanti keburu bel masuk. Tenang, tenang, cepet. Bang, bakso 2 mangkok. Yoi. Siap. Eh, gak usah repot-repot. Kalau sekarang bakso doang gue yang bayarin, tenang aja. Gak usah repot-repot. Baru tahu nih, jarang-jarang gue ditraktir. Oh, iya dong. Banyak duit ya. Weh, tenang. Gue sekarang lagi pegang uang kas sekolah. Cok, gimana masa beli jajanan pakai uang kas sih? Kenapa nggak boleh? Gimana nih anak-anak kalau nanya? Tenang aja, kalau anak-anak nanya duitnya kemana, gue udah punya jawabannya. Tenang aja, semua gue yang atur. Tenang. Enggak, itu kan anak-anak capek-capek ngumpulin duit. Pada jualan kue lah, cari sponsor lah, itu kan buat pensi. Wah, gimana ngaco. Emang lu gak inget, kan kita juga ikutan jualan kue, kita ikutan cari sponsor. Ya kita nikmatin dikit mah gak apa-apa. Dikit doang. Lu tuh ya, uang temen-temen lu mau dipakai jajan. Iya sih. Yang enak lu, yang kenyang lu. Lu pake lagi beli bakso. Mane ahlak lu? Ya tapi bang, kan cuma dikit bang, lagian cuma dikit pakainya. Mau dikit, mau banyak, sama aja. Iya gak? Iya. Aku lu iya juga, kan lu pesen bakso gimana sih? Terus dipake beli bakso aneh. Iya. Pokoknya gak bisa salah. Hashtag, sikap, titik-titik, tanda seru 5 kali. Maaf bang, kalau udah tanda seru gak perlu pakai titik. Sama tanda serunya 1 aja gak usah 5. Maaf ya. Nah, tuh. Gara-gara elu. Loh, kok gara-gara saya bang? Gue diomelin sama temen elu. Bahasa gue dikoreksi. Gayanya udah kayak menteri pendidikan aja. Di kelas juga begitu, bang. Bang, jadi gak nih baksonya 2 mangkok? Pokoknya no money, no bakso. Yaudah bang. Bayar pakai duit sendiri dah. Gak pakai duit sekolah. Ya, tapi kurang. Pinjem dong duit yang tadi. Bentar, nah. Ini bang, ini duitnya ya. Oke. 2 mangkok. Nah, gitu dong. Alatnya bagus ya. Rame juga. Rame. Kirain kosong. Iya. Tam, lama banget sih Tam. Menteri gua gituin tam. Iya. Kita ini seakrab nih, akrab kan tuh. Sangkatan nih, Mak. Tam, lama banget lo, Tam. Gini. Gua lagi lihat-lihat nih. Ini bagus, yang itu bagus. Gua jadi bingung yang mana nih. Lo lihat brosur jalan-jalan mulu. Lo mau jadi menteri pariwisata lo? Ya kagak. Gua lagi nyari tempat kuliah entar buat masa depan gue, bro. Ya ini santuy aja kali, santuy. Maksud lo? Yang penting kita sebagai anak sekolah punya sopan santuy. Santun. Oh, santun. Yang buat bikin itu dong, kolak pakai santun. Makanya sekolah yang bener, biar gak bolak-balik. Kok dibenerin santun, santen. Iya. Udah masuk dulu dah. Tempat duduk kita ditempatin tuh. Anak kelas 1 tuh. Anak kelas 1 ya? Sebentar. Beri Tam. Kita kan senior. Oh iya. Oi. Hei. Lo anak kelas 1 ya sini ya? Iya kak. Lo anak kelas 1 ya? Iya kak. Kok muka lo kayak kepala sekolah? Kelas 1. Kelas 1 dia. Boros. Kelas 1 tapi 7 kali gak naik kak. Lo mikir lo gak tau gue nih anak orang kaya nih. Gue tau lo siapa, lo yang sekolah tiap hari naik ojek kan lo? Iya kak. Iya. Maaf kak. Lo pada dengerin nih ya.
gua punya pantun buat lu pade. Dengerin ya. Langit biru, hati pilu. Cakep. Lu anak baru, minggir lo. Makin apa? Makan mecin pakai bolu. Cakep. Racain lo. Wah, baso nih. Baso. Bang Tohir. Baso Bang Tohir. Bang Tohir. Oke, Tong. Hah? Bang Tohir sama Bang Tohir nih. Bang Tohir mah gak pulang-pulang. Iya. Dua ya. Iya. Bang, baso. Baso satu. Apa? Baso satu. Pakai akhlak. Iya. Yeah. Bang Tohir, boleh pakai akhlak, tapi jangan pakai urat. Iya. Ya deh, bang. Mam, gimana? Itu iya nih. Mereka ngerti kita aja tuh. Iya, dia bengong aja, nggak tahu ngajak semua ngapain. Pasti lu lupa dialog berikutnya kan? Iya, gue rasa. Siapa tahu lu mau lucu lagi. Oh, nggak nungguin. Gantian, mau lucu dulu. Itu lagi lihat brosur buat kuliah ya, Kak? Iya nih, gue bingung nih, bro. Mau pilih yang mana? Ah, lagian tuh ribet banget sih pakai lihat-lihat brosur. Kayak mau beli furniture lu ah. Udah mendingan ya. Tong, emang lu udah tahu lu mau kuliah di mana? Lah, lu enggak kenal bapak gue siapa? Kagak. Nih, anaknya. Oh, siap. Iya, terus gimana? Iya, bapak gue nih orang terkenal. Pejabat teras, kalau malam suka duduk di teras. Tidak telepon bapak gue, Pak. Bedung mau kuliah nih, kasih kampus favorit di Indonesia, yang negeri, kalau bisa yang terfavorit. Pakai koneksi bapak gue, oke Duk, siap. Selesai. Ya elah bro, hari gini masih aja lo pakai nepotisme, koneksi-koneksian. Kagak zaman bro. Nah, kalau kita gak koneksi, kalau kita gak pakai koneksi, kita gak bisa internetan. Bukan itu. Ayan, koneksi, bukan itu. Koneksi. Nah, koneksi bukan internet. Oh, maksudnya relasi? Nah, iya. Berarti kan itu mah fasilitas bokap gue manfaatin aja, mumpung ada. Kalau lo mau nebeng, boleh ikut sama gue. Kagak mau. Gue mau belajar kerja keras sendiri. Itu kebanggaan kita. Yeah, malu, mentang-mentang anak bos lo, belagu. Yeah. Ya elah, si Bang Tohir main kebut bukannya aja. Bikin bakso ngaget-ngagetin orang. Main kebut aja, kita meja warteg. Apa sih Bang Tohir? Ini yang katanya anak bos. Iya ini. Ini Bang. Ini kan? Iya Bang. Sikat Bang. Kayak itu Menteri BUMN tuh nyikat-nyikatin kagak beres. Sikat nih Bang. Bisa aja masuk itu. Nih Tong, jangan mentang-mentang anak bos malah manfaatin fasilitas relasi, namanya nepotisme. Nggak boleh. Ntar kalau lu udah gede terus jadi dirut malah nitip barang-barang lo. Iya. Harley. Sepeda tronton. Bronton. Itu mah truk, tronton mah truk. Tronton mah truk. Bronton, sepeda bronton. Iya dah. Ya udah sini mana brosurnya sih? Saya lihat dah. Kemana tadi jatuh? Ih, jatuh. Iya, makasih Bang Toib. Wah. Nah, gitu dong, tukang bakso aja ngerti yang beginian. Iya. Wajahnya kayak family. Ya. Guru bel. Ya elah bel. Lu sih do, banyakan gaya, kagak sempet makan gitu. Udah pada masuk kelas. Iya, Bang. Lagian Mas, juga bang. Entar. Maaf, Bang, ngobrol sini kita enggak kelihatan orang, Bang. Sini. Udah nanti balik, pokoknya baksonya siap, aneh bikinin, udah. Bang, kan laparnya sekarang. Jadi baksonya sekarang lah. Telat-telat dikit masuk kelas enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Gile lu ya, tadi udah korupsi uang, sekarang korupsi waktu. Lu mau jadi koruptor, Bang? Aduh. Tadi masalah duit, sekarang masalah waktu. Yaudah deh gini, aku juga punya pantun buat kakak-kakak nih. Nah, ya. Nah itu. Makan sagu, jangan pakai terasi. Cakep. Gue gak mau jadi tukang korupsi. Nah. Gila. Oke Bang? Oke Bang? Bisa aja lu sambal bakso. Pedes dong Bang. Sambal bakso. Nih gua kan senior di sini. Ya, kasih tahu lu pade, daripada lu korupsi,
korupsi waktu, korupsi uang. Mendingan lu pada mikirin nih hal-hal yang positif, yang inovatif, yang kreatif, biar bangga nih sekolah kita. Iya, bagus. Wih, bagus, cakep. Ya. Cocoknya jadi Menteri Ekonomi Kreatif lu. Tadi Bedu bilang Menteri Pariwisata. Sekarang Ekonomi Kreatif. Abang nih. Ya digabungin aja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bang, maaf nih, emang situ presiden? Ntar di reshuffle lagi kita, aduh. Baru duduk dan disusun apel. Udah, kalau gitu udah masuk deh gimana? Udah, yeah. Masuk kelas. Iya. Yeah. Yang penting kan udah pada ngerti lu semua. Iya, yeah, Bang. Ya kalau korupsi, kolusi, nepotisme itu salah. Iya, yeah, Bang. Yeah, Bang. Ditambah lagi, kalian disiplin belajar aja. Iya, yeah, Bang. Yeah, Bang. Udah gue doain aja supaya prestasi lu makin kinclong, ya, tapi tanpa korupsi. Amin. Ya, 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 ya.